Bank Indonesia melaporkan utang luar negeri atau ULN Indonesia pada Juli 2022 alami penurunan 4,2 miliar dolar dibanding bulan sebelumnya. Adapun jumlah ULN Juli berada di angka 400,4 miliar dolar, sedangkan pada bulan sebelumnya adalah 403,6 miliar dolar. Berdasarkan kurs penukaran pada Jumat 16 September 2022, asumsi 1 dolar adalah Rp14.953,45. Maka jumlah sisa utang luar negeri Indonesia sekitar Rp5.980 triliun. Adapun penurunan terjadi di sektor publik dan swasta. Subscribe dan share akun sosial media Pikiran Rakyat Media Network.